itu apabila nak jadi calon, deposit poster pun kena bayar. Kalau kita nak bantah pengundi, satu pengundi berapa? Satu ringgit kita kena bayar. Jadi kesan untuk kebaikan pilihan raya tidak digunakan wang yang kita luluskan, entah ke mana yang 360 juta sebenarnya dibelanjakan. Ya, kita suruh menteri jawab soalan ini. Dan yang kedua saya nak juga Sebab orang cakap ni dia bertanya. Kalau ditanya pula orang bertanya. Macam mana? Ya, terima kasih Datuk Pengerusi. Yang perkara yang kedua saya nak ingin bangkitkan tentang pemindahan pengundi tanpa pengetahuan di kawasan saya, Parlimen Petaling Jaya Selatan. Banyak saya terima banyak aduan, banyak pengundi telah dipindah ke kawasan tanpa pengetahuan mereka. Salah satu contoh, Budia Singh, anak lelaki Kapo Singh. Alamat dia IC number 52016070752597. Dia pengundi di Petaling Jaya Selatan. Tiba-tiba cek dia sudah pindah ke Kelana Jaya. Dia tak pernah minta untuk tukar. IC pun tak pernah tukar juga. Mengapa tiba-tiba secara tiba dia dipindah tanpa pengetahuan beliau? Ada banyak lagi saya terima aduan. Ada yang pindah ke Seputih, ada yang pindah ke Ceras, ada yang pindah ke Bukit Pintang. Banyak. So saya nak tahu, saya ada satu hidden hand dalam SPR. Ada yang suatu orang yang buat semua perkara ni. Siapa tu? So saya nak cadangkan, kalau berlaku perkara sebegini, takkan nak minta orang tu daftar semula, pindah semula. Kalau dia buat proses tu, dia tak sempat untuk mengundi di tempat yang asal tu. So saya cadangkan supaya tubuh satu jalan kuat untuk mengendali kes ni, supaya mereka boleh terus untuk bagi awan daftar dan terus untuk mengundi di tempat yang asal. Bukan tunggu 4 bulan lagi semakan bantahan, satu pusingan baru dapat masuk ke tempat asal. Ini ya. Saya rasa tak ada untuk pengundi itu. PJ Selatan. Saya nak tanya jugalah, tapi saya tumpang tanya PJ Selatan, harap-harap menteri lah jawab. Ya. Beginilah, saya rasa Kerajaan Negeri Selangor telah pun menawarkan untuk membantu SPR dalam usaha membersihkan daftar pengundi. Lalu apa segala masalah-masalah yang PJ Selatan sebutkan ni memang berhubung dengan masalah daftar pengundi lah, orang yang dipindahkan keluar dan sebagainya. Tapi bila Kerajaan Negeri Selangor sanggup keluarkan duit, belanja, nak bersihkan dengan menggunakan ketua kampung, ahli majlis dan sebagainya untuk nak check dan verify secara empirical kebenaran dan kesahihan daftar pengundi itu, kita dapati bahawa SPR ni dia tidak memberikan satu respons yang positif, ya. Lalu adakah, walaupun kita belanja sampai 360 juta dan masuk dengan keselamatan tu masuk jadi sampai hampir 600 juta, adakah ada bagi pandangan PJ Selatan ni satu kesungguhan untuk benar-benar nak bersihkan daftar pengundi dan menentukan bahawa duit rakyat yang digunakan akan digunakan untuk menjamin satu pilihan raya yang bersih? Mungkin boleh tanya menteri bagi hak saya lah. Terima kasih. Ya, masukkan yang ni ke pembahasan saya. Dan perkara yang ketiga saya ingin tanya, ada satu perkara yang berlaku. Saya rasa sudah lama kita buat aduan tapi tak langsung ada ambil tindakan. Ini berlaku di pejabat pos, di mana pendaftar pertukaran tempat mengundi. Di tempat saya, pejabat pos, saya rasa dia punya efisiensi sangat teruk sangat. Seseorang tu daftar untuk tukar sampai 1 tahun, 8 bulan, namanya masih belum tersenarai dalam pengundi. Tunggu-tunggu sampai dia pergi SPR negeri cek, borang tu tak terima. SPR negeri kata borang tu tak terima daripada pejabat pos. So dalam hal ni saya nak tanya, apakah SPR
bagaimana SP memastikan borang-borang yang sudah didaftar pengundi tukar alamat di pejabat pos tu dihantar ke pejabat negeri? Ada time frame dia, bukan tunggu sampai 1 tahun 2 tahun masih tak nampak nama di SPR negeri. Dan ada banyak pejabat pos yang sekarang tak ada borang untuk bagi mereka tukar alamat. Yang tu kita pun sudah buat aduan lah, tapi saya rasa ini satu perkara yang tidak patut berlaku. Sepatutnya SPR kena pastikan ada borang yang cukup di pejabat pos. Ini saya nak tanya juga. Baik, saya nak habiskan. Boleh. So saya nak tanya SPR. Dalam keadaan begini, macam mana SPR untuk mengatasi masalah ni supaya perkara ini tidak berlaku lagi, supaya orang yang nak tukar alamat ni boleh lakukan dengan cara yang efisien, bukan tunggu sampai 1 tahun tak dapat. Sekian, terima kasih. Ya, Pak Risulung.